Rusaknya Jalan Randu Jajar yang berada di Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Pasalnya jalan tersebut sudah sekian lama rusak, namun hingga saat ini masih belum ada perbaikan. Selamat Kodir, salah seorang warga setempat mengatakan bahwa tidak sedikit pengendara yang melintas sering terjatuh akibat medan jalan yang licin. Terlebih saat ini lokasi tersebut juga masih dilakukan pembangunan tanggul yang mana material dari pembangunan tersebut juga membahayakan apabila terkena air. Sementara bagi pengendara yang hendak melintas dihimbau agar lebih berhati-hati agar tidak terjatuh. Randu Jajar ini sering makan korban nggak sih Pak? Dalam arti seringnya ada yang jatuh gara-gara ini Pak? Ya ada. Ada ya? Ada. Banyak atau enggak Pak? Kira-kira Pak? Ya kalau untuk saat ini, kalau pas licin kayak gini ya lumayan lah. Lumayan Pak ya? Tapi berarti kesulitan sekali Pak ya kalau ini untuk akses jalan Pak ya? Mungkin kalau sudah agak jalan jadi ya mudah-mudahan lancar lah perekonomian itu. Lancar ya. Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.